Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di Live Report terkini Warta Bromo. Ya, saat ini saya sedang berada di wilayah alun-alun Kota Pasuruan yang melihat kemeriahan hari jadi. Nah, ini Kirapataka, hari jadi Kota Pasuruan yang ini kita bisa lihat sendiri kondisinya saat ini. Ini dimulai dari sebelah utara atau di sekitaran Tugu Petledeng itu. Nah, Kirapataka kah sudah dimulai dan ada beberapa peserta dari Kirapataka tersebut, Polowarmo. Kita bisa lihat sini, ini adalah kondisi terkini kemeriahan di sekitar alun-alun Kota Pasuruan. Ya, selamat malam pemirsa Polowarmo yang baru bergabung dan sudah bergabung tadi di Live Report saya kali ini. Saat ini saya sedang berada di kawasan alun-alun Kota Pasuruan yang sedang menyaksikan live terkini, suasana terkini di alun-alun Kota Pasuruan yang menyaksikan Kirapataka di kawasan alun-alun Kota Pasuruan. Ini kita bisa lihat sendiri antusias warga di kawasan ini. Acara apa, Polowarmo? Acara hari jadi. Hari jadi Kota Pasuruan. Ada beberapa rangkaian di Polowarmo sudah digelar sejak beberapa hari yang lalu dan ke depan masih ada beberapa rangkaian. Mantau dari rumah, Bang, gerimis. Kate budal. Padha wae koyo niki yo gerimis pisan Polowarmo. Gerimis tapi wong-wong rame dan masih antusias ini. Tak jalan-jalan, lihat kondisi terkini ya. Oh, wakil wong lagi kondisi terkini. Sangat ramai sekali ya, di wilayah alun-alun Kota Pasuruan ini. Thank you.
Alun-alun ada acara apa? Tapi suasananya mendung ya. Ya, memang benar sekali ini keluarnya suasananya di Kota Pasuruan masih mendung. Kita masih menunggu ya keberangkatan kira pataka tersebut. Tadi sudah dilepas dan dibuka ya. Kita berjalan sendiri antusias. Warga di sini cukup meriah ya kalau Warmo. Jalan-jalan ke sekitar sini. Ini kayaknya masih belum dimulai kirapnya. Suasana terkini. Nanti finishnya ada di Gedung Harmoni ya, tepat di depan Taman Kota Pasuruan. Ini adalah kondisi terkini di kawasan alun-alun Kota Pasuruan. Ah, turun budal. Persiapan nunggu. Opo put, opo jangan buai put. Ya, ini masih belum berangkat, masih persiapan. Suwe ya budal lagi jangan bro. Biasanya nih, suwe ya budal lagi. Itu ya. Lapo mas, kota-kota aku mas. Apa pun tak luat ya. Ya, Pol Warmo, ini adalah kondisi terkini di kawasan alun-alun Kota Pasuruan. Gerimis tapi sumuk. Mancin jaketan aku lho. Ini masih belum berangkat. Ngenteni apa jare ini, Bu? Ngenteni apa jare? Busi melu mlaku. Melu. Dindi. Makane jeng teko. Aku melu kabeh. Yo transit bae. Sik ngene. Wes lara arek mlaku. Kon kate mlaku ta melu iki pisan. Hah? Melu iki pisan. Melu iki. Iya. Ya mlaku aku. Ya melu ya enak sih asline. Assalamualaikum dah iki. Acara apa mas? Ada acara hari jadi kirapataka hari jadi Kota Pasuruan. Isi turun budal ini ada di kawasan alun-alun Kota Pasuruan yang nanti akan menuju Gedung Harmoni di depan Taman Kota Pasuruan. Maghrib kita. Oh sore. Ya, ini Pol Warmo masih belum dimulai. Nanti
ya mungkin saya akan live lagi ya. Atau ini masih menunggu teman-teman, masih menunggu wali kota yang juga informasinya juga ikut jalan kaki. Kita masih akan menunggu Bolormo. Nanti akan saya sambung kembali, dan ini kayaknya masih belum berangkat. Berangkat ini sekitar nanti pukul 7:30 kalau nggak salah. Hujan mas, kedalun. Hujan kasihan. Oh iki si Adan. Adan Isa. Rutenya ini ya mulai alun-alun Kota Pasuruan nanti sampai Gedung Harmoni. Acara apa bang? Acara apa kang? Acara Kirapataka, tapi belum dimulai, ini persiapan. Mungkin nanti kita akan bergabung kembali ya. Saya akan live lagi di season kedua mungkin. Bisa turun mulai, teman-teman masih belum berangkat. Ya, terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.